Untuk pengetahuan korang, video aku kali ini disponsor sepenuhnya oleh XP Pen. Dan disebabkan tu, XP Pen membekalkan aku satu pen display diorang iaitu Artist Display 13.3 Pro. Jom guys, kita tengok video aku unboxing dan review. Ambil masa seminggu kat lah untuk tablet ni sampai kat aku daripada XP Pen. Dan juga ini adalah video pertama aku buat unboxing. Okay dah, jom straight to the video. Inilah Artist Display 13.3 Pro, iaitu datang dengan pen display yang mempunyai resolusi setinggi 1920 darab 1080, iaitu Full HD. Dia mempunyai button kat tepi ni, iaitu 8 button hotkey di mana kita boleh setting hotkey kita sendiri dan tak perlu tekan dari kat keyboard. Button merah ni pula kegunaan dia adalah untuk zoom in dan zoom out. Nah, tengok macam aku buat ni. Ha. Tidak lupa juga, diorang bagi sekali sarung tangan ni untuk memudahkan pelukis-pelukis pakai ni untuk lukis dekat atas skrin pen display. Pen ini pula datang sekali dengan bekas pen dan juga ada banyak mata-mata pen yang boleh korang tukar. Pen ini pula mempunyai pressure sensitivity sebanyak 8192 dan pressure dia ni cukup kuat dan sangat bagus lah untuk melukis. Dan pen ni juga memang series ringan lah dan tak berat sangat. Di kesempatan ni, aku nak tunjuk sikit lah fast painting ataupun fast drawing aku melukis menggunakan pen display Artist Display 13.3 Pro ni. Sebagai seorang pelukis, equipment melukis sebenarnya amatlah penting untuk pelukis-pelukis. Cewa. Bukan takat amat penting tapi dia paling penting. Tapi tak semestinya equipment tu menentukan kualiti kerja juga. Sebab aku ni mula melukis masa kecil-kecil dengan kertas dan pensel je. Masa tu zaman aku tak ada lagi pen display-display semua ni. Mungkin dah ada tapi mahal lah kot untuk budak-budak macam kita ni dapat. Dan untuk adik-adik yang banyak tanya aku macam mana nak start melukis dan macam mana nak melukis semua dan macam mana nak hebat lah. Trik dia sebenarnya adalah korang melukis je. Korang jangan risau. Kalau korang start melukis slow-slow dari sekarang, sedar tak sedar silap 10-20 tahun lagi korang dah jadi level Leonardo da Vinci dah silap. Bak kata pepatah Melayu, sikit-sikit lama jadi bukit, kan? Aku tak tahu pepatah tu kena ke tak dengan nasihat aku ni, tapi harap-harap korang faham lah benda tu. Dan inilah hasilnya lukisan aku tadi. Dan sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada XP Pen kerana memilih aku untuk sponsor dalam video kali ni. Kepada siapa-siapa yang berminat tu dapatkan tablet XP Pen, bolehlah ke website diorang dengan link yang aku akan letakkan di description dekat video aku ni kat bawah. Dan korang boleh teruskan tengok video aku ni sampailah ke penamat dia. Ada benda sikit aku nak bagi. Okay. Cuba korang tengok pokok ni. Korang rasa pokok ni bahaya tak? Saya baik. Saya menghasilkan oksigen. Bukan aku nak cakap aku ni anti tumbuhan atau pokok-pokok ke. Tapi kalau korang dah sesat dalam hutan, korang tahulah apa maksud aku ni. Ni macam pokok tadi je ni. Pokok ni pun sama. Kenapa semua pokok nampak sama? Kita dah berjaya sesatkan manusia ni. Walaupun aku ni seorang yang sangat suka kalau sekitar dah semula jadi, aku selalu pandang hutan ni macam tempat yang boleh tukar dari tempat yang cantik dan jadi tempat yang seram dalam sekelip mata. Sumie, kenapa kau tiba-tiba cerita pasal pokok lah, hutan lah? Apa poin kau ni? Relax, ni baru pembukaan cerita. Cerita dah akan mula sekarang. Okey, sebenarnya aku pernah sekali sesat dalam hutan masa aku kecil, tapi dengan ayah aku. Masa tu kita orang dalam perjalanan mencari lubuk memancing ayah aku. Aku tak ingat macam mana semua benda ni start sebab masa tu aku kecil lagi. Yang aku sedar-sedar je, aku dah ikut ayah aku pergi masuk hutan nak cari lubuk mancing. Masa dalam hutan tu, lamalah juga kita orang duduk jalan-jalan dan sedar-sedar sebenarnya kita orang dah pusing-pusing kat tempat yang sama dah. Dalam erti kata lain, kita orang dah sesat dalam time tu. Masa tu aku tak ada rasa panik sangat, tapi aku dah start rasa tak selesa dah lah. Sebab panas lah, dah ada banyak nyamuk. Dan sebenarnya aku rasa ni semua salah pokok yang sesat kan kita orang. Sebab semua pokok nampak sama je. Masa aku budak-budak lah, aku rasa semua pokok sama. Tapi aku dah besar pun, aku rasa semua pokok sama kak. Ni pokok pisang, ni pula pokok kelapa. Takkanlah aku ni tak pandai sangat kan? Tapi dua pokok ni je lah yang aku tahu. Pokok lain semua aku nampak sama. Berbalik kepada cerita aku sesat tadi, selepas beberapa ketika masa tu, ayah aku start jumpa petunjuk. Masa tu, insting detektif ayah aku aktif dan dia start nampak semua clue-clue dekat depan mata dia. Dia perasan yang pokok-pokok kat sini macam ada kesan laluan orang. Dan juga, masa tu dia terjumpa kesan putu rokok.
Aku masa tu rasa, wow, macam pengembaraan lah. Last-last, kita orang pun jumpalah jalan keluar dan lubuk tempat ayah aku cari tu. Yes, aku rasa seronok lah, macam adventure lah apa. Tapi bayangkan kalau aku sesat tu, sorang-sorang. Kalau aku time tu budak-budak, habislah aku. Tapi kalau aku time besar ni pun sesat, sama je, tak ada beza pun aku dengan budak-budak. Alamak, aku sesat lah. Tak apa Sumie, jangan panik, jangan panik. Eh, apa tu? Lepas daripada tu, ayah aku tak bawa dah aku ikut dia sekali pergi mancing. Mungkin sebab dia kesian ke aku. Dan juga nanti aku akan salahkan pokok pula kan. Tapi satu benda yang aku boleh belajar lah kan, daripada benda ni. Sebenarnya kita semua ni boleh sesat kalau kita ni tak ada petunjuk ataupun tak ada ilmu. Sama je lah macam life pun, kalau kita ni semua main terjah semua benda tanpa sebarang ilmu pengetahuan terlebih dahulu, kita mesti akan sesat. So pengajaran dia, janganlah sesat. Apa-apa pun, konklusi dia cerita aku pergi cari lubuk mancing ayah aku ni, aku enjoy lah walaupun sesat. Sebab aku rasa macam aku adventurer. Aku adalah seorang adventurer. Apa tu? Adakah itu monster? Untuk pengetahuan korang, aku rasa macam lama yang amat aku buat video ni. Sebab aku sebenarnya tak adalah rajin sangat nak buat video sampai 7 ke 8 minit. Apa pun guys, akhirnya aku berjaya jugalah. Dan macam biasa, siapa yang baru kat channel aku ni, subscribe lah ya. Dan kalau boleh, singgahlah social media aku juga. Walaupun tak ada apa-apa sangat aku update. Dan juga aku ada merch kalau ada sesiapa yang still tak tahulah. Dan takkanlah habis gitu je kan. Dekat video tadi aku dah cakap yang aku nak bagi giveaway. Alright, dalam video ni aku nak bagi giveaway kepada 10 orang yang bertuah, iaitu 3 apps, iaitu Open Canvas, Art Rage dan juga Cartoon Animator 4. Tapi korang boleh pilih salah satu daripada 3 jenis apps ni kalau korang menang lah. Dan juga application ni ada untuk PC dan juga Mac. So pastikan korang ada antara dua benda ni untuk start giveaway ni. Phone tak boleh tau, jangan mandailah nak install kat phone nanti. Apps ni sangat bagus untuk melukis dan juga buat animasi. Dan dia juga sangat sesuai lah untuk beginner. Nak menang giveaway ni simple je. Apa yang korang perlu buat hanyalah korang kena pergi dekat Facebook XP Pen dan follow. Dan lepas tu korang komen kat bawah, saya nak menang giveaway Sumie Azil sebab. Letaklah apa-apa sebab sekreatif mungkin yang korang boleh letak. Tarikh tutup penyertaan ni adalah 3 April 2021. Tu je. Senang kan? Ha. Dan tunggu apa lagi guys? Share lah sekarang kat kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara, akak, abang semua dan seangkatan dengannya. Dan juga pemenang aku akan umumkan dekat next video. Okay, tu je. Bye.